menghadiri kursus jurulatih senaman warga emas, jatuh terentak punggung tu. Lepas tu jadi macam dah dapat, datanglah kencing manis. Dah lama, tahun lepas bulan 8. Tapi sakitnya bulan 12. Zaman sekarang kan sibuk dengan kanser. Daun rama memang sibuk kan. Dia katakan mana-mana saja ada kan daun rama, kisah. Jadi okey, kita ambil lah peluang. Jadi kalau kita ambil benda yang dah siap dengan sukatan yang betul, jadi insyaAllah lah kan. Itu yang Mak Ita lebih yakin tu. Mak Ita minum dah 3 botol. Mak Ita rasa lebih selesa badan. Makan pun dah ada selera. Tidak itu lah masa sakit kaki lepas jatuh tu, dia dah selera makan langsung. Lepas tu bila dah makan ni, nampak selera tu ada bertambah sikit lah. Jadi badan pun tegap dah sikit. Kalau tidak, kata orang tiup angin pun dah nak ubah dah. Syukurlah dapat jumpa kan. Kata orang dah lama di campuran dia tu pun banyak herba kan. Jadi jumpa Cik Zainal. Dia kata, Kak Siti, jom saya nak kenalkan satu produk. Produk lama untuk mengelakkan kanser. Kan kanser memang banyak kan. Tapi Kak, ini akak tak payah keluar modal. Apalah salahnya pula kan. Dia kata ustaz pun tak tolong. Kata dia kenalkan pada orang. Mak Iti sekarang ni lebihkan waktu masa lebih kepada pergi belajar-belajar kat kelas-kelas agama kan. Lagi kita dah tua kan. Ni nak tunjukkan Johor Rama. Dia pun tengoklah. Wow, excited tau. 6 botol lah laku hari tu. Alhamdulillah. Sebab kita sebenarnya niat kita nak berkongsi je kan. Jadi Mak Iti sarankan minumlah jus rama ni. Sebab pertama sekali kalau yang belum ada sakit tu yang paling cantik lah. Sebelum dikenakan, belum kita dihinggapi penyakit. Terutama kanser memang pemenuh nombor satu. Baik lelaki, baik perempuan. Semua kena kan. Jadi baik minum dengan harga yang berpatutan.